Assalamualaikum semua. Okay, hari ni Syima nak share dekat korang semua pasal story nasi kangkang. Okay, Syima nak ceritalah macam mana pengalaman Syima masa syuting nasi kangkang tu. Dan ramai orang tanya-tanya tentang tahi. Okay, jadi kalau korang tak sabar nak tahu tentang tahi, korang kenalah tunggu sampai last video. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe juga tau. Okay, so Syima nak share dekat korang pasal nasi kangkang. Jom. Sebenarnya ramai yang DM Syima tau dan komen dengan Syima. Diorang tanya pasal pelakon. Okay, diorang cakap, "Syima, awak tak ada pelakon lain ke? Kenapa pelakon awak kayu sangat?" Okay lah, Syima terangkan dekat korang kenapa Syima pilih diorang semua. Okay? Okay, satunya sebab Syima nak bagi peluang kepada mereka yang masih baru dan yang tak pernah merasai pengalaman berlakon. So Syima nak diorang rasakan pengalaman berlakon tu. Bila diorang dah ada pengalaman, bila diorang dah tengok cara diorang berlakon tu, diorang akan tahu, oh macam ni kurang aku. So lepas ni diorang boleh belajar lagi. So diorang akan belajar daripada pengalaman. Macam kita semua bermula dari bawah. So insyaAllah lama-lama kita boleh berjaya kalau kita rajin dan kita usaha dan kita tak putus asa. Okay, itulah sebabnya. So kalau bukan Syima yang bagi peluang, siapa lagi yang nak bagi peluang untuk mereka yang masih baru macam tu? Tahu? Okay, faham? Okay, satu lagi waktu ini kita cerita pasal waktu scene Syima apa ni panas, kepanasan waktu ada api tu. Itu waktu tu memang susah sangat. Sebab apa tau, kita shoot waktu malam, so kita kena ada api. So memang waktu malam angin memang sangat kuat. Lagi-lagi Syima dekat bawah pokok, so kita nyalakan. Dia cepat padam sebab angin memang kuat sangat waktu tu. Tak apa, kita nyala lagi. Lalas api pun besar. Setelah beberapa kali kita nyalakan api, baru dapat besar. Tapi memang waktu tu bahang sebab Syima betul-betul dekat dengan api tu. So memang betul-betul panas lah. Sebab tu Syima cakap, panas. Bukan panasnya haridang, bukan. Panas betul-betul macam tu. Okay, tapi semuanya waktu syuting tu semua berjalan dengan lancar. Okay, Alhamdulillah. Tapi kan korang, yelah, kita shoot cerita hantu. Bukan cerita hantu, tapi cerita seram lah ni kan. Kiranya memuja syaitan lah juga kan, nasi kangkang ni. Okay, jadi waktu Syima shoot tu, Syima bakar api lah. Okay, kita bakar api waktu tu. Kan kita kat bawah pokok, pokok tu memang besar. Belakang memang pokok-pokok, memang sunyi sangat tempat tu. Memang kita shoot pukul berapa ni? Dalam 12 lebih waktu tu kita, tengah malam. Okay, tiba-tiba kita nyalakan api. Kita berapa orang je kat situ kan? Tiba-tiba Syima pula, Syima ni jenis yang macam kadang-kadang tak boleh nak kontrol. Syima kalau dah nampak benda tu, Syima akan tiba-tiba, apa tu? Syima, macam Syima mulut ni lebih awal daripada otak. Mulut Syima lebih laju. Okay, so Syima cakap dengan diorang semua, korang tengok apa tu kat atas? Lepas tu diorang pun semua tengok lah. Lepas tu kita pun tenung. Apa yang Syima nampak sebenarnya, benda macam bulat kecil. Okay, benda bulat kecil, dia macam bercahaya dekat atas awan lah. Okay, dekat atas awan dia macam berterbang. Syima, takkanlah macam api dari bawah, api kita tu naik ke atas, terbang ke atas. Kan Syima cakap dengan diorang. Syima cakap, takkan api kita naik ke atas terbang macam tu kan? Takkan api kita jadi bola? Takkan api kita tadi tu boleh berterbang kan? Lepas tu diorang kata, bukan dia merepek apa? Okay, yelah sebab kita macam pelik lah kan? Lepas tu tengok, dia pun hilang dari pandangan kita orang. Lepas tu kita pun cakap, yelah jangan tegur. Diorang tim-tim semua cakap lah, jangan tegur. So kita kena macam jaga-jaga. So lagipun kita ni dekat tempat orang. Okay, so Syima pun okay. Kita bacalah dalam hati. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. So cuma waktu tu lah kita tengok macam cahaya apa ni. Tapi itulah, tak tahu, kita masih tertanya-tanya. Kalau korang tengok cerita gangguan pocong, okay, Syima ada shoot juga tau cerita gangguan pocong. Itu pun memang rasa lagi seram. Sebab apa tau, waktu yang dekat dalam kubur tu, itu paling seram sangat. Sebab Syima kena betul-betul baring dekat dalam kubur. Keliling Syima memang kubur, memang betul-betul kubur, okay? Bukan fake kubur punya kita buat. Memang betul-betul gali, betul-betul suruh orang gali. Lepas tu Syima kena
bukan tidur, duduk dalam tu. Okay, Shima kena baring dalam tu. Lepas tu waktu tu dah settle semuanya. Bila balik tu, Shima terasa macam ada benda ikut Shima. Shima rasa, lepas tu Shima rasa berat badan Shima. Lepas tu esoknya Shima rasa pening, Shima rasa macam nak marah je. Lepas tu Shima nampak macam sekali imbas dekat belakang Shima. Ha, waktu tu Shima dah apa ni, tapi nak macam mana kan? Kita pun shoot cerita hantu, shoot pun tengah malam. Okay, waktu kat kubur tu dah jam berapa? Memang tengah-tengah malam. So Shima pun sering tau buat cerita hantu. So bila dah macam banyak shoot tu, kadang-kadang kita dah macam dah terbiasa. Okay, bukan nak belagak, tapi macam dah terbiasa dengan keadaan tu. Kadang-kadang kita bila shoot cerita hantu tu, benda tu akan ada sebenarnya. Shima tahu benda tu macam ada, sebab Shima dapat rasa. Tapi apa pun, sebelum Shima balik rumah, Shima mesti kena, sebelum Shima langkah masuk rumah, Shima akan baca 3 kul. Shima akan baca ayat kursi supaya tak ada benda-benda yang mengganggu Shima lah. Okay, Shima tak nak lah apa-apa terjadi kat rumah kan, benda tu ikut balik ke, ha, macam tu kan. So kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Ha, Shima harap macam tu je lah kan. So itulah ceritanya korang. Ha, ini yang korang nak tahu ni. Ha, ini dia. Tai. Okay lah. Tahi. Ramai yang DM Shima eh. Diorang tanya, Shima, tu tahi betul ke? Lepas tu satu lagi orang tanya, Shima, kenapa kau ambil tahi? Kalau tahi tu palsu, kenapa kau pergi ambil dekat jamban tu? Kenapa tak letak tempat lain? Ha? Apa benda? Ha? Ingatkan orang berak kat dalam bilik ke? Orang berak kat ruang tamu ke? Eh, orang berak kat dalam jamban, kat dalam toilet? Sebab tu Shima pergi ambil dekat dalam toilet. Okay? So, hei, fikirlah, takkanlah taik betul-betul Shima nak ambil orang ni pun. Okay, satu lagi, diorang tanya Shima, kenapa ambil pakai tangan? Kenapa tak pakai plastik ke, pakai senduk ke? Ha, diorang tanya macam tu pula. So, Shima nak benda tu nampak macam orang cakap, wow. Lepas tu nampak real. So, nampak macam cerita, biasalah cerita kan. Mesti kita nak tunjuk yang terbaik, yang paling terbaik kan. Macam cerita orang putih tu juga, kalau berlakon cerita zombie, nak tampil sebaiknya jadi zombie, nak make up sebaiknya macam zombie betul. Macam tu lah Shima. So bila taik tu, Shima nak nampak taik betul-betul dekat jamban, mestilah kat jamban. So Shima nak pakai tangan juga. Waktu first tu kan geli tau nak ambil. Geli weh sebenarnya. Sebab Shima nampak macam taik dia, Shima nak ambil tapi Shima rasa gelinya, geli. Lepas tu team Shima tu cakap, takpe ambil je, bayangkan coklat. Okay lah, waktu tu Shima pun ambil je lah dengan muka relaxnya. Lepas tu letak, lepas tu dah habis shoot je, basuh tangan cepat-cepat, pakai shampoo, pakai sabun, semua sabun Shima pakai. Sebab geli sebenarnya, okay? Geli. Dah belum? Dah jadi? Tak pernah buang dulu. Geli aku, geli. Sebab apa geli? Sebab dah ambil kat jamban kan? Hihi. Ya, bu. Orang membebe dia rekod. Pakai sabun terus. Tapi nak macam ni kan, kita berlakon kita kena buat sebaik mungkin, serial yang mungkin, untuk tontonan semua orang, biar semua orang puas hati dengan lakonan kita. Macam tu. So itulah sahaja kisah Shima tentang nasi kangkang. So korang semua jangan lupa nonton video Shima yang selanjutnya, okay? Dan jangan lupa tau, korang kena pasang notification supaya video-video Shima yang akan datang nanti korang dapat tahu. So tak adalah korang ketinggalan untuk live chat dengan Shima, tau? Okay, itulah sahaja cerita dari Shima. Dan Shima nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah menonton di YouTube Baby Shima. So, thank you so much. Bye-bye semua. Assalamualaikum.